Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namutu wa ilaika an-nushur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ya rab khaira ma fi hadha sabah fatha wa nasra wa nura wa huda wa barakata wa khaira ma fi. Allahumma inna na'udhu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'da. Allahumma inna na'udhu bika min al-ajzi wal kasal, su'il kibar, adabin fil nar, adabin fil qabr. Allahumma asbaha bina min ni'ma ubihadin min halkik, fa minka wahdaka ya rab laka alhamdu wa laka syukur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah masjid, pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Bulughul Maram, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babnya adalah pagi hari ini Babul Birri Wassilati, hadis 1265. Babul Birri Wassilah, Kitabul Jami', dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sering kita dengar disampaikan oleh para guru-guru, para ustaz, yaitu tentang silaturrahim, tentang silaturrahim. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Hadis riwayat Imam Bukhari, akhrajahul Bukhari. Terjemahannya kurang lebih, siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya, Allah panjangkan usianya, ayyun sa itu diterjemahkan di sini adalah at-ta'khir fi atharihi, fi ajarnya, dipanjangkan umurnya lah, ajalnya itu ditunda, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung, falyasil rahimah, dia melakukan silaturrahim dengan menyambung kekerabatan. Caranya gimana? Macam-macam. Apa dalam benak kita kalau dikatakan silaturrahim? Silaturrahim bisa jadi di sini sebutkan, bisa jadi bil mal, dengan harta, bisa jadi bil khidmah, dengan membantu, bisa jadi dengan biziarah, dengan mengunjungi. Sekarang mungkin bisa jadi dengan japri, komunikasi, kirim pesan. Ini bisa jadi. Seberapa sering kita berkomunikasi dengan keluarga, dengan kerabat-kerabat, dibandingkan komunikasi kita dengan teman-teman. Nah, ini salah satu bentuknya falyasil rahimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Apa yang dimaksud dengan rahim? Nah, di sini ada pendapat wakhtalafal ulama fil rahim. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan rahim. Ada yang mengatakan kullu dzi rahmin mahramin, yang mahram, haram untuk dia menikah. Ada juga yang masuk silaturrahim di sini, rahim di sini maksudnya adalah kullu warif, yang ada hubungan waris mewarisi. Contohnya siapa?
orang tua dan anak. Kalau orang tua mati, anak warisin. Kalau anak mati, orang tua bisa warisin. Anak dan orang tuanya mati, saudara bisa. Saudara bisa. Jadi ada pemahaman yang dimaksud rahim di sini, gara-gara hubungan mahram yang menyebabkan haram untuk menikah, biasanya siapa ya? Saudara. Atau juga ada yang mengatakan kullu warith, yang ada hubungan waris mewarisi. Ada juga yang mengatakan al-qarib, yang dekat, kerabat dekat. Sawaunkan apakah dia mahram atau, karena ada juga al-qarib tapi dia enggak mewarisin. Enggak semua ahli waris itu qarib, atau enggak semua qarib itu bisa mendapatkan ahli waris. Kayak sepupu misalnya, kayak bibi misalnya. Bibi itu dalam warisan enggak dapat dia bibi dalam warisan. Sepupu dalam warisan enggak dapat juga dalam warisan. Atau gara-gara misalnya ada anak laki-laki maka terhalang, tercegah dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, itu yang disebutkan dengan apa yang dimaksud dengan rahim. Hadis tadi, hadisnya menjelaskan tentang bagaimana kalau kita mau dilapangkan rezeki, kalau kita mau dipanjangkan usianya. Ini yang banyak diinginkan oleh manusia. Kita pengen Allah melapangkan rezeki kita, kita pengen Allah memanjangkan usia kita. Dua-duanya kita kagak tahu nih. Dua-duanya kita kagak tahu rezeki. Sebagaimana juga kita tidak tahu usia. Cuman kita dikasih kesempatan bagaimana biar rezeki kita dilapangkan dan usia kita dipanjangkan. Keduanya adalah perkara yang gaib. Ada orang memahami rezeki tersebut adalah gaji. Padahal rezeki itu kagak ada slipnya, kata orang. Ada orang gajinya gede, masih korupsi itu banyak. Kita lihat, padahal gajinya, ya Allah, tabarakallah. Ya kan? Kalau kita memahami rezeki itu slip gaji, wah berarti kita banyakkan lupa ada nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Ada orang kagak ada slip gajinya, tapi rezekinya banyak banget melimpah. Kita kalau kita lihat diri kita, bayangkan apa namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang memahami rezeki hanya sebatas gaji, yang ini mudah-mudahan kita tidak demikian. Karena apa? Terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita dan terlalu sedikit masih yang kita syukurin kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui rezeki kita, cuman kita pengen dilapangkan, diluaskan di rezekinya tersebut. Maka salah satunya caranya adalah silaturrahim, falyasil rahimah. Mungkin inilah yang dipahami oleh sebagian orang saat ini dengan apa namanya, bahasa sekarang kan bahasanya koneksi. Koneksi. Kadang-kadang orang dapat posisi bukan gara-gara apa namanya, bukan gara-gara kemampuan dia, tapi gara-gara koneksi. Gara-gara koneksinya lebih dominan. Gara-gara koneksinya tersebut. Kenapa ada koneksi? Bisa jadi gara-gara ada hubungan yang baik, ataupun bisa jadi ada falyasil rahimah tersebut. Wallah alam bissawab. Ada yang menganalisa demikian dan juga ada mungkin yang membedakan. Cuman di sini yang disebutkan oleh para ulama menjelaskan hadis ini ada lain. Hadis ini juga sebagai bentuk pengamalan daripada firman Allah yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, "Walladzina yasiluna," surat Ar-Ra'd ayat 21. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Dan mereka-mereka yang menyambung hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung, silah. Udah jadi bahasa Indonesia, silaturrahim, sebuah syariat, istilah yang disebutkan dalam syariat Islam yang sudah menjadi bahasa Indonesia, silaturrahim.
dalam makna yang lebih luas. Padahal di sini yang dipahamin silaturahim keluarga. Kadang-kadang kita berkunjung lebih semangat ke rumah teman daripada ke rumah keluarga. Ada yang demikian, padahal yang utamanya yang keluarganya tersebut. Bukan berarti enggak boleh. Bukan berarti enggak boleh ke rumah teman. Tapi keluarga ini yang mudah-mudahan masuk dalam pastinya dapat silaturrahim tersebut. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal. Surat Ar-Ra'd, ada orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna su'al hisab. Surat Ar-Ra'd ayat 21, di sini dikutip pendapat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala yang menyatakan ayat ini berbicara dengan tegas dan jelas tentang silatul arham, menyambung kerabat. Dan inilah pendapat Qatadah aktsarul mufassirin huwa ma dzalika yatanawalu jami'at ta'at. Pendapatnya Imam Qatadah dan banyak para ahli tafsir sekalipun juga di situ dipahamin dia mencakup segala macam bentuk ketaatan. Ada hadis yang menunjukkan juga bahwasanya apa yang dikatakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ar-rahim mu'allaqatun bil 'arsy taqulu man wasalani wasalahullah. Rahim itu kan adalah apa, ada dalam rahim ibunya kan, ada rahim itu sebuah apa bagian dalam tubuh seorang wanita yang dengan itu dia melahirkan, kemudian sebelum melahirkan jabang bayinya itu di dalam rahim ibunya. Disebutkan dalam hadis Nabi, rahim itu dia ada di dalam arasy, ada di arasy, kemudian dia berkata ketika di arasy, man wasalani wasalahullah, siapa yang menghubungkan, menyambung hubungan gara-gara aku, kata rahim, maka Allah akan menyambung dia. Artinya apa? Siapa yang menyambung, mungkin ini penjelasan lain daripada siapa yang menyambung hubungan silaturahim, maka Allah menyambungnya dengan Allah yubsatalahu fi rizqi, Allah lapangkan rezekinya dan Allah panjangkan usianya. Silaturrahim sababun qawiyyun. Nah, kata Ustaz Bassam di sini dalam syarahnya hadis ini, dia mengatakan menyambung silaturrahim adalah sebab yang kuat yang Allah jadikan sebagai orang itu rezekinya dilapangkan, diluaskan oleh Allah, atau diberikan keberkahan dalam usianya, dalam panjang usianya. Kenapa panjang usianya? Biar lebih banyak lagi amalan-amalan soleh yang bisa dilakukan. Wa tazawwud min daril mamar ila daril maqar. Jadi kan kalau kita mau panjang usia bukan karena pengen banyak nikmatan-nikmatan, tapi bagaimana biar kita mudah-mudahan kita udah diberikan rasa kenikmatan menjadi hamba-hamba Allah dengan memperbanyak segala macam perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya. Jadi kata dalam sebuah keterangan, orang yang mati syahid itu pengen hidup lagi biar apa? Biar bisa perang lagi, biar bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang yang rajin beribadah puasa, kalau dia meninggal dia pengen hidup lagi biar dia rajin bisa lagi ibadah puasa. Begitu juga orang yang rajin ibadah sholat malam dan yang lain-lain, ketika dia pengen dipanjangkan usianya biar semakin banyak dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di sini, kalaupun kita panjang umur dalam memperbanyak amal soleh, atau dalam istilahnya panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemaksiatan. Qala Ibnu Allan fi syarh Riyadhus Shalihin. Di sini disebutkan dalam hadis, siapa yang mau rezekinya luas, usianya panjang. Kan ayat Al-Qur'an berbunyi. Apa kata ayat Al-Qur'an? Kalau sudah waktunya kagak bakalan ditunda, enggak bakalan bisa dipercepat.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf? Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktu ajalnya, maka kagak bisa ada yang apa namanya menunda ataupun mempercepat. Baru-baru ini kan berita kecelakaan di jalan tol dan banyak banget. Misalnya yang kita dari dulu-dulu kalau ada laka lantas kecelakaan lalu lintas, yang gara-gara kecelakaan lalu lintas bisa jadi seorang jadi meninggal, tewas dan lain-lainnya tersebut. Kita kagak tahu, padahal dia masih sehat walafiat. Berita beberapa guru besar dari UGM, Universitas Gajah Mada, gara-gara kecelakaan lalu lintas meninggal. Ada 3 apa informasi yang kita dengar. Gara-gara kecelakaan lalu lintas. Nah, apa dikatakan di sini? Apakah hadis ini bertentangan dengan firman Allah? Kalau sudah datang waktunya, ajalnya, maka dia tidak bisa diapain? Tidak bisa ditunda dan juga tidak bisa dipercepat. Terus hadis ini berbicara siapa orang mau dilapangkan rezekinya, ataupun yang dikatakan siapa yang orang mau dipanjangkan usianya. Maka dikatakan di sini kayaknya Qala Ibnu Tin, para ulama mengatakan mungkin sekilas kayaknya bertentangan antara ayat yang mengatakan gak bakalan bisa diperpanjang dengan hadis yang mengatakan ajal manusia bisa diperpanjang. Mungkin jawaban sederhananya kata ulama kagak ada ini, gak ada pertentangan. Zahirul hadis ya ta'arud, yu'arid qaulullah ta'ala. Tapi bisa diakomodir. Kalau mungkin kalau saya ditanya, bagaimana menggabungkan hadis yang mengatakan usia dapat panjang dengan ayat yang mengatakan ajal kagak bakalan bisa diperpanjang? Jawaban sederhananya, emang kita tahu ajal kita? Kita tidak mengetahui ajal kita. Kita nggak tahu tanggal berapa, pada usia berapa Allah akan mewafatkan kita. Kan kita tidak mengetahuinya, makanya cuman kita dikasih kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan dengan kebaikan tersebut yang tadiannya usia kita jadi, kata ulama di sini, pertama disebutkan di sini, kata Ibnu Allan, qala Ibnu Tin, zahirul hadis yu'arul qaulullah ta'ala. Maka menggabungkannya ada 2 cara misalnya. Yang pertama, yang dimaksud di dalam hadis panjang umur, maksudnya panjang umur itu adalah berkah umurnya. Yang dimaksud dengan panjang umur adalah al-barakatu fil umri, keberkahan dalam umurnya gara-gara Allah berikan dia taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia isi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat yang mendekatkan diri dia kepada Allah, sebagaimana min hadza ma ja minan nabi istaqa taqasura amar ummati. Nah, karena dahulu Nabi aja mengatakan, Nabi pernah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa curhatnya Nabi? Ya Allah, kalau kita lihat dengar cerita umat-umat terdahulu umurnya 100 tahun, mungkin 200 tahun dan seterusnya. Sedangkan umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di komplek ini paling tua berapa tahun? 80 tahun ada? 90 tahun? Hah? 80 belum? 83, ada 83 tuh, masya Allah terus. Misalnya, tapi kan bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari yang sampai usianya 70, 80, apalagi 80, apalagi 90. Prabowo, berapa usianya Prabowo? Masih mau jadi presiden? 70 lebih. Jarang. Artinya kebanyakan usia manusia, kata Nabi Muhammad curhat kepada Allah, umatku usianya 60, 70 lah, jarang 70, 60, Nabi Muhammad 63. Kemudian, nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Nabi Muhammad dan umatnya dengan memberikan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sehingga yang dilihat bukan panjangnya, kuantitasnya, tapi yang dilihat kualitasnya, dalam artian di sini
keberkahannya tersebut. Jadi makna panjang umur yang pertama maknanya itu adalah al-barakatu fil umur, keberkahan dalam umurnya. Gara-gara walaupun umurnya sebentar, tidak sampai mungkin 70 tahun, tidak sampai 60 tahun, tapi Allah berikan dia taufik untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memahaminya demikian. Ada juga yang memahaminya panjang umur tersebut memang benar-benar dipanjangin umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya demikian. Karena apa? Karena itu tidak bertentangan juga dengan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz itu misalnya ajalnya berbunyi, kalau fulan ini taat maka umurnya dipanjang, tapi kalau fulan ini maksiat maka umurnya segini doang, dibatesin. Misalnya karena dia taat umurnya bisa jadi 60, 70, 80, tapi kalau dia maksiat umurnya mungkin cuma sebatas 50, 60 saja misalnya. Dan waqallah subhanahu wa ta'ala alimun bil waqi' minhuma, Allah mengetahui apa yang akan terjadi di antara dua kemungkinan tersebut. Wal ajalul mahtum fil ayat ala ma fi ilmillah, dan ajal yang di dalam ayat yang disebutkan tadi, ajal itu kagak bisa diapain, dipercepat ataupun ditunda, itu yang ajal yang tidak berubah dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Fal hadis fi mimma asyarat ilai awalul ayat minal ajalil mu'allak. Kemudian hadis yang kita baca, bagaimana ajal itu bisa dipanjangkan, yang dimaksud dengan ajal yang tergantung, mu'allak, dikasih syarat. Apa itu? Kalau dia berbuat ketaatan maka ajalnya dipanjangkan, sebaliknya kalau dia berbuat kemaksiatan maka ajalnya sebut apa yang telah ditetapkan juga. Wa indahu ummul kitab asyara bihi ilal ilmil ilahi alladhi la taghayyara fihi albattah wa ya'biru anhu bil qada' al mahtum wa anil awwal bil qada' al mu'allaq. Ketika disebutkan dalam ayat lain indahu ummul kitab, ummul kitab ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ketetapan-ketetapan dia, yang mengatur, dia yang mengetahui, artinya yang tidak berubah. Sedangkan yang dimaksud dengan ajal yang disebutkan dalam ayat itu wa inda ummul kitab bil qawanil awal bil qada'il mu'allaq. Yang pertama tadi qada' mu'allaq dan ummul kitab qada' yang tidak akan berubah-berubah. Jadi ini misalnya penjelasan ulama tentang bahwasanya hadis ini tidak bertentangan dengan ajal manusia itu tidak bisa ditawar-menawar, tidak bisa dipercepat ataupun tidak bisa ditunda. Ada juga jawabannya, kita tidak mengetahui ajal kita. Kita tidak bisa mengetahui ajal kita tersebut, sehingga kita enggak bisa memastikan apakah ajal kita diperpanjang ataupun ajal kita tidak diperpanjang. Yang pasti kita ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa namanya nikmat sehat wal afiat, masih bisa hidup sampai saat ini, masih bisa diselamatkan, masih diselamatkan oleh Allah dari pandemi wabah Covid yang sekarang masuk PPKM level 3, 2, udah 1, PPKM level 1 gitu kan. Saya enggak hafal itu, apa bedanya 1, 2, 3, dan 4. Kalau di peraturan perusahaannya ada, cuman yang dirasakan misalnya, dan mudah-mudahan, dan mudah-mudahan, karena kan kalau ngeliat beritanya apa masih ada aja yang kena kok Covid, masih ada gitu kalau ngeliat beritanya. Masih ada varian, dan sebenarnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekalipun orang kena Covid Allah sembuhkan dengan apa pertolongan dan bantuan dari Allah, dengan Allah memberikan kepada manusia bagaimana ilmu cara menanganinya dan lain-lain. Kita masih diberikan sehat wal afiat, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengisi kenikmatan tersebut dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Jadi tadi ayat ini tidak bertentangan dengan hadis. Apa itu ayatnya?
usia manusia, kata Al-Quran, kalau sudah masuk waktunya, ajalnya sudah datang, sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dia tidak bisa ditunda dan juga tidak bisa dipercepat. Kenapa? Karena yang dimaksud dalam hadis ada pemahaman tadi keberkahan, yang kedua yang dimaksud di dalam hadis yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ataupun ajal yang dimaksud di dalam ajal ataupun usia yang dimaksud di dalam Al-Qur'an adalah ajal yang dikatakan al-mu'allaq lil ajalil mu'allaq, ajal yang digantungkan, disyaratkan jika dia melakukan ketaatan Allah panjangkan, sebaliknya jika dia tidak melakukan ketaatan Allah pendekkan usianya tersebut. Wa ara ahsana min hadzainil qaulaini. Nah, Ustaz Bassam, Ustaz Bassam mengatakan itu dua pendapat yang disebutkan ulama dalam buku dikutip di sini dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karangan Imam Ibn Allan As-Siddiqi rahimahullah taala. Kata yang mensyarah buku kita, buku yang kita baca, kalau menurut saya yang ada yang pemahaman yang lebih pas daripada dua pendapat tadi. Dua pendapat tadi mengatakan keberkahan atau benar-benar tambahan, tapi ada yang lebih tepat lagi. Apa kata Ustaz Bassam? Bahwasanya Allah yang maha kuasa untuk menetapkan al-asbab wal musabbabat, sebab dan cara-caranya tersebut. Artinya apa? Kalau Allah telah menetapkan bahwasanya umurnya fulan dia panjang, maka Allah mudahkan si fulan tersebut untuk melakukan hal-hal yang dapat memperpanjang usianya. Ini dikatakan ara ahsana min hadzainil qaulain, karena saya melihat ada pemahaman yang mungkin belum disinggung, dan menurut saya ini pas juga. Apa itu? Allah yang maha kuasa menetapkan sebab wal musabbibat, dan hal-hal yang menyebabkan sebab tersebut. Annallah ta'ala, kalau Allah menetapkan orang itu dipanjangkan usianya, Allah mudahkan orang tersebut untuk melakukan sebab-sebab yang kelihatan secara hissiyah wal ma'nawiyah. Apakah sebab-sebab yang konkret dan juga sebab-sebab yang abstrak yang gak kelihatan, yang mana sebab-sebab tersebut menjadi sarana menghantarkan dia untuk panjang usianya. Misalnya kalau Allah takdirkan fulan usianya panjang, maka biasanya ataupun maka Allah takdirkan juga dia gemar menyambung silatur rahim, kan kayak gitu. Wa hadza ma dzahaba ilaihi ba'dul muhaqqiqin, inilah juga yang disebutkan oleh ulama-ulama yang lain kontemporer, antara lain kata Ustaz Bassam Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, ketika beliau mensyarahkan hadis ini, apa kata Syekh Sa'di? Hadis ini yang kita baca, man ahabba, siapa yang suka untuk Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan usianya, maka menyambung silaturahim, kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Hadis ini menganjurkan kita untuk silaturahim dan menjelaskan bahwasanya sebagaimana dia adalah bisa menghadirkan keredoan dari Allah, mendatangkan keredoan dari Allah gara-gara silaturahim, maka dia juga bisa menyebabkan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala bihusuli habil umuril abdi, sebagaimana dia menjadi sebab untuk Allah lapangkan rezekinya dan diluaskan, dan sebab untuk Allah panjangkan usianya. Dan itu benar-benar katanya hakikah, karena Allah Subhanahu wa taala maha pencipta, Allah menciptakan sebab-sebab. Allah taala al-khaliq lil asbab wal musabbibat, Allah menciptakan sebab-sebab dan dampak dari sebab-sebab tersebut. Waqad ja'alallahu likulli matlubin sababan, Allah jadikan segala macam yang dituju ada sebab-sebabnya, penghantarnya, cara-caranya. Wa hadza jarin, dan inilah sebuah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah Subhanahu wa taala.
Fakama wasala rahimu bil birri wal ihsan al mutanawwi'. Ketika seorang menyambung hubungan kerabat dengan segala macam bentuknya, dengan kebaikan yang bermacam-macam, dan dengan itu dia menyenengin orang, maka Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usianya, Allah buka dia rezekinya, Allah karuniakan dia pintu-pintu rezeki yang terbuka dari keberkahan-keberkahan. Ma laih sululalu dhalika biduni dhalika sababil jalil. Yang mana kalau dia kagak nyambung silaturahim, belum tentu rezeki tersebut Allah berikan kepada dia. Sebagaimana logikanya, sebagaimana tayyibal hawa, hawa yang baik, kemudian seorang mengkonsumsi, udah hawanya baik, kondusif, kemudian dia asupan makanan-makanan yang digunakan juga baik, kemudian dia juga mengkonsumsi hal-hal yang dapat apa namanya melindungi badannya dia dan hatinya tersebut, itu juga menjadi faktor, mudah-mudahan dia Allah panjangkan usianya. Mintulil umur. Fakadzalika, begitulah yang dimaksud dengan silaturrahim. Allah jadikan sebab rabbani, sababan rabbaniyan, fa innal asbab allati tahsulu biha al mahbubat ad dunyawiyyah qisman. Karena di dunia ini, jamaah yang dirahmati Allah, sederhananya kata Ustaz Sa'di, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, di dunia ini kalau kita pengen keinginan-keinginan, ada dua cara. Cara-cara yang kelihatan, usaha ikhtiar manusia, ada juga cara-cara yang ini Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan, apa yang disebutkan di sini, umurun mahsusa, cara-caranya biar kita sampai kepada yang kita inginkan. Ada umurun mahsus yang kelihatan, ada umurun, ada cara-cara yang dia Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sudah melakukan ini, umurun perkara-perkara yang kelihatan, dan umurun rabbani yang di dalam umurun rabbani yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ditetapkan oleh Allah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan keinginan dia tersebut. Walladzi jama'al asbab munqadatan limasyiatihi. Ini yang dikatakan pemahaman, jadi pemahaman lain daripada ajal yang dapat diperpanjang ataupun rezeki yang diperluas gara-gara silaturahim, karena tadi Allah yang menentukan sebab dan apa yang terjadi dari sebab-sebab yang dilakukan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya qasdul amil, niat orang yang melakukan perbuatan, yatarattabu ala amalihi min thawabid dunya, dia kasih oleh Allah Subhanahu wa taala pahala di dunia. La yadhurruhu idza kana al-qasdu wajhallahi ta'ala wad darul akhirah. Enggak mengurangi pahala di akhirat sekalipun dia niatnya di dunia tersebut. Sebagaimana orang ini kan yang dijanjikan dalam hadis ini, panjang usia dengan lapangnya rezeki kan dunia. Itu sangat duniawi. Cuman itu dalam hadis ini tidak, insya Allah tidak mengurangi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan kepada orang-orang yang melakukan tersebut. Maka disebutkan di sini qasdul amil yatartabu 'ala min thawabid dunya wa la yadhurruhu idza kana al-qasdu wajhallahi ta'ala wad darul akhirah. Fa innallaha bihikmati rattaba thawabal 'ajil wal ajil wa 'ada bidzalikal 'amil. Karena Allah dengan hikmahnya menjanjikan pahala yang disegerakan ataupun pahala yang nanti disimpan diakhirkan. Fal mu'minu shadiq yakunu fi 'amali wa tarki mukhlishan lillah. Seorang mukmin yang sejati dalam perbuatannya, dalam dia meninggalkan perbuatan tersebut, semua yang dilakukan tersebut di ikhlas lillahi ta'ala,
musta'inan bima fil a'mal minal muragabat al mutanawi'ah ala hadzal maqsadil a'la wallahu al muwaffiq. Dia minta kepada Allah agar diberikan kemudahan dengan cara-cara yang bermacam-macam untuk mencapai tujuan yang baik ini, dan Allah lah yang memberikan taufik. Wallahul muwaffiq. Wallah, ini keterangan daripada hadis 1265. Dilanjutkan dengan hadis berikutnya. Sebelum saya akhiri, ada hadis berikutnya yang konkret juga yang berhubungan dengan silaturahim, yaitu yang diriwayatkan dari sahabat Jubair ibn Mut'im, hadis 1266. Wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memotong silaturrahim. Kalau tadi dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya, hadis yang berikutnya kagak masuk surga, kata Nabi. Siapa yang gak masuk surga ya Rasulullah? Qati'un, orang yang memutus hubungan silaturrahim. Hadza billahi taufik. Apa contohnya memutus hubungan silaturrahim? Kalau kita tidak pernah berbuat baik kepada orang tua kita. Contohnya, kalau kita tidak pernah berbuat baik kepada orang tua. Kalau ada anak, kagak berbuat baik kepada orang tua. Itu udah jelas-jelas apa yang disebut dengan bentuk memutuskan hubungan silaturrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada komen, silakan dari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada, silakan. Silakan, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi panjang usia yang dimaksud tadi, ada yang mengatakan keberkahan dalam umur, sehingga bisa jadi umurnya 50 tahun, tapi umurnya 50 tahun banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sehingga bisa jadi kayak ada apa namanya, para ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i umurnya gak nyampe 60 tahun, 50-an, Imam Nawawi 40-an, cuman sampai sekarang ya kita masih membaca apa yang ditulis oleh mereka-mereka rahimahumullahu ta'ala. Kenapa? Kita tidak mengetahui usia kita. Kemudian makanya tadi yang dikatakan keberkahan, ada maknanya tersebut adalah keberkahan. Keberkahan ini, apa yang dimaksud dengan keberkahan tersebut? Bagaimana Allah mudahkan dia untuk mengisi waktunya tersebut dengan segala macam ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan. Bisa jadi umurnya gak nyampe 60, gak nyampe 70, apalagi 70, di bawah 60, tapi umurnya tersebut banyak dengan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Saya memahaminya tidak bertentangan dengan hadis ini tersebut. Karena apa? Tadi yang disampaikan, dengan kebaikan-kebaikan tersebut melahirkan, menyebabkan banyak orang melakukan hal-hal yang baik juga gara-gara jasa-jasanya dia tersebut. Wallah alam bissawab. Banyak orang yang merasakan walaupun dia udah kagak ada, banyak yang orang masih merasakan jasa-jasa yang dulu pernah dia lakukan. Ini bisa jadi juga keberkahan yang diberikan oleh Allah. Artinya ketika banyak orang masih merasakan jasa-jasanya dia, bisa jadi transfer pahala kebaikan dari orang-orang tersebut masih nyampe kepada dia. Wallah alam bissawab. Demikian. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang hadis
Untung di Indramayu, enggak semua Indramayu. Tapi mungkin juga ada juga di tempat-tempat yang lain. Ini sebuah apa namanya, alam bisawab, silaturahim itu kalau tadi kalau dijelaskan, karena di hadis berikutnya menjelaskan juga ada tiga level orang silaturahim. Salah satu bentuknya kayak gitu, ada yang itu hitung-hitungan. Apa hitung-hitungan? Anda ke rumah saya ke rumah Anda. Anda gak ke rumah saya, jangan pernah berharap saya ke rumah Anda. Ada tuh, kita kayak gitu tuh. Hah? Kita kayak gitu tuh. Nah, itu mungkin ya ada hitungan. Nanti ada di hadisnya, laisal wasil bil munkafi. Ya, levelnya masih segitu. Masih ternyata hitungan. Ada yang lebih tinggi. Apa itu yang lebih tinggi? Yang dikatakan wasil, gak hitung-hitungan. Gak dipikirin. Dia berbuat baik kepada saya ataupun tidak, tapi dia tetap melakukan kebaikan karena Allah memerintahkan. Hadis nabinya jelas, ayatnya jelas. Jadi apakah si fulan tersebut berbuat baik, saya kunjungin rumah dia, apakah dia kunjungin saya, enggak ada masalah, tapi saya bisa memaksa diri saya untuk berbuat baik. Saya enggak ada masalah, dia enggak pernah telepon, kirim message, SMS dan lain-lain, WA dan seterusnya. Cuman saya bisa untuk mengirim pesan, untuk menanyakan kabar dan lain-lainnya, mengucapkan salam, enggak ada masalah. Dan ini yang dipahamin, inilah sesungguhnya yang dikatakan al-wasil, orang yang menyambung silaturahim. Jadi ada yang mutusin kan, jadi dia mutusin, tapi kita nyambungin. Tapi kalau misalnya sekedar kita menyambung gara-gara membalas, ini mah biasa. Itu umumnya manusia kayak gitu. Umumnya manusia hitung-hitungan, emang kayak gitu umumnya manusia. Bagaimana silaturahim tersebut sudah kagak lagi hitung-hitungannya kepada manusia, tapi bagaimana kita menjadikan ini mudah-mudahan kebaikan, ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika tadi dalam contoh walimahan dicatat, dia mau membalas harus yang sama ataupun dia tidak membalas, enggak ada masalah bagi dia tersebut. Apakah kayak emang dicatatnya mungkin untuk nanti minimal membalas seperti yang minimal yang dilakukan. Dan ini ya mungkin ada baiknya dan juga ada kurangnya. Baiknya jadi ketahuan berapa orang ini aneh kan, kadang-kadang juga orang kalau ngasih amplop ditulis gak namanya? Hah? Ada yang tulis, ada yang enggak, macam-macam kan? Ada yang tulis, ada yang enggak, macam-macam tersebut. Apa maksudnya? Bisa jadi yang tulis maksudnya biar tahu ataupun biar jelas. Bisa jadi juga mungkin ada maksud nanti minimal lo kalau nggak ke rumah gua minimal segitu juga tuh balasnya dan seterusnya. Ya. Ada yang modelnya di amplop ditulis. Kalau di Indramayu tadi langsung dicatat tuh, langsung dicatat. Dicatat ada tulisannya. Si fulan amplopnya berapa, si fulan amplopnya berapa dan seterusnya. Wallah alam bisawab. Ya kalau saya sih maminya, kalau walimah-walimah tersebut kan bukannya orang berbisnis, dalam artian berbisnis hitung-hitungan itu sulit kalau kayak gitu. Mungkin ya siap-siap aja. Tapi kalau misalnya maksudnya adalah minimal jangan sampai kita mengurangi daripada kemampuan kita, itu mungkin semangat kesitunya yang dilihatnya. Wallah alam bissawab. Demikian mungkin komen saya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan mengaminkan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, urzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min nafsin la tashba'u, min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darqis syaqa' wa su'il qada' wa syamatati عداء ووضع للداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك
wa fujaati nikmatik wa jami' sakhatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.